Halo guys, ada kabar terbaru dari Amanda Monopo, di mana sang manajer Rico Ricardo mengunggah sebuah story dengan mengunggah foto Amanda Monopo dengan caption segera di layar kaca, coming soon. Kira-kira apakah proyek terbaru Manda? Di mana desas-desus yang terdengar jika Manda kembali ke MNC Picture? Di mana Manda kembali bermain sinetron? Setelah beberapa bulan yang lalu, Amanda Manopo pun meeting bersama tim MNC. Di mana mereka sedang membahas proyek baru untuk Manda. Sampai Manda akhirnya mau menerima kembali bermain sinetron. Inilah Manda bersama para petinggi MNC saat mereka sedang meeting. Kabarnya, Manda pun akan masuk ke salah satu judul sinetron di RCTI, di mana ada dua judul sinetron baru yang sedang tayang di RCTI. Yang pertama adalah Kesetiaan Janji Cinta yang diperankan oleh Bunga Jainal, Aldi Pairus, Panji Saputra, dan Sahnaz Sadiqah. Sinetron kedua adalah Cinta Tanpa Karena yang dibintangi oleh Oci Rostiana, Megantara, dan Ruben Elisama yang sebelumnya berperan sebagai Abimana di Ikatan Cinta. Apalagi Bunga Jainal yang berperan sebagai pemeran utama di sinetron Kesetiaan Janji Cinta telah resmi keluar. Apakah Amanda Manopo akan menggantikannya? Menurut pendapat kalian, apakah Amanda Manopo akan masuk di sinetron Cinta Tanpa Karena? Atau masuk di sinetron Kesetiaan Janji Cinta? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Macet banget, yang satu udah mau terbang.